Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara sama Bapak siapa nih? Ikhwan Halidi, Ketua IPKB Bengkulu Utara periode 2017-2021. Ya, hari ini IPKB Cabang Bengkulu Utara melakukan berbagai aktivitas. Nah, apa saja Pak aktivitas itu? Aktivitas ini tujuan utamanya adalah peningkatan silaturahmi dalam bentuk kegiatan pelepasan purna tugas penyuluh KB Kabupaten Bengkulu Utara, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah cabang IPKB Kabupaten Bengkulu Utara periode 2021-2025. Kemudian pengembangan kami juga pada saat ini adalah dalam rangka mencari sekretariat IPKB yang berbentuk definitif. Kemudian kami juga sampai saat ini tetap berupaya semaksimal mungkin bagaimana menjual atau memperkenalkan IPKB ini kepada semua organisasi yang ada, terutama kepada tokoh formal maupun informal. Ya, kemudian saran terbaik nanti untuk para anggota dalam rangka rapat nanti apa? Kami beri kesempatan kepada mereka untuk memilih, melihat siapa pengurus terbaik untuk periode 2021-2025 akan datang. Dan kalau memang nanti ada kesepakatan, ya kita juga mengupayakan itu mungkin yang terbaik untuk mereka semuanya. Semuanya kita serahkan kepada musyawarah dan mufakat. Makasih Pak, mudah-mudahan sukses. Makasih Pak Heru, sudah datang bersama kami jauh-jauh dari Bengkulu. IPKB Indonesia, engkau harapan bangsa, amalkan hasil pembangunan, sungguh besar tanggung jawabnya, menyongsong masa depan bangsa. Bersama menuju keluarga sejahtera, berslogan buat anak saja. Ikatan penyuluh KB, ayo rapatkan barisan, amalkan pengetahuan keterampilan untuk bangsa dan negara. Sejajarkan derajat bangsa. IPKB Indonesia, engkau harapan bangsa, amankan hasil pembangunan, sungguh besar tanggung jawabnya, menyongsong masa depan bangsa, bangkitkan program KB bersama, menuju keluarga sejahtera, berslogan dua anak saja. Ikatan penyuluh KB, ayo rapatkan barisan, amalkan pengetahuan keterampilan untuk bangsa dan negara. Wujudkan penduduk tumbuh seimbang bersama mitra kerja kita, meningkatkan kualitas manusia, sejajarkan derajat bangsa, sejajarkan derajat bangsa.